Sebanyak 13 senjata api beserta selongsong peluru ditemukan di pinggir Sungai Siak, Kecamatan Rumbai, Pesisir Pekanbaru, Riau. Belasan senjata api ini ditemukan dalam kondisi berserakan oleh nelayan. Ya, waktu mancing. Terus? Pas mancing tuh, pas dikeluarkan, keluar yang merah warna dua tuh, ini apa nih beratnya, kemain beratnya? Ya, satu karung, dua karung. Satu karung, karung kecil udah, karung itu karung robek tuh. Itu karung yang tebak tadi itu kurang udah tukar tuh. Pas dibongkar, ada kotak besar nih, kotak kertas. Bongkar, nampaklah tuh ada peluru tuh. Temuan nelayan ini dilaporkan ke kepolisian sektor kawasan pelabuhan. Tak hanya itu, polisi pun menemukan alat pemicu bom atau detonator. Senjata api ini berjenis Walther, Magman, SW, dan SBBS. Beberapa di antaranya dalam kondisi berkarat. Senjata ini asli, hanya saja memang dalam keadaan berkarat, ya, karena mungkin terendam dengan air, apalagi memang ditemukannya di tepi tepian Sungai Siak. Berarti ini senjata organik kepolisian atau? Masih dalam penyelidikan. Hingga Minggu sore, Polres Pekanbaru masih menyelidiki temuan ini, termasuk memburu pemilik senjata api. Oki Sulistio melaporkan untuk NET.